Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan semasa amaran hujan berterusan yang telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pada ketika ini, amaran hujan berterusan masih lagi dikekalkan untuk negeri-negeri di pantai timur Semenanjung, iaitu melibatkan kategori buruk untuk kawasan yang bertanda jingga dan kategori waspada. Kategori waspada untuk kawasan yang bertanda kuning, dan keadaan hujan lebat dijangka akan masih lagi berterusan di sekitar kawasan-kawasan berkenaan untuk sepanjang hari ini. Oleh itu, orang ramai di sekitar negeri-negeri di pantai timur ini dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca tersebut, terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Dan melalui imej gema radar yang terbaru ini juga dapat kita lihat hujan lebat masih lagi berterusan untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangka akan masih berterusan bagi sepanjang hari ini. Manakala untuk negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung pula, keadaan cuaca adalah cerah dan juga baik untuk sepanjang pagi ini yang dijangka akan berterusan sehingga ke waktu petang nanti. Bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, dapat dilihat hujan keadaan cuaca juga adalah cerah dan juga baik untuk kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri berkenaan, dan keadaan cuaca yang baik ini jangka akan berterusan sehinggalah ke waktu petang. Hujan lebat dilihat hanya berlaku di beberapa kawasan di sekitar pesisir pantai tengah negeri Sarawak ini, seperti di pesisir pantai Bintulu, Mukah dan juga Sibu, yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan untuk tinjauan cuaca sebelah petang nanti pula, seperti juga hari-hari yang sebelumnya, pada waktu petang nanti kita masih lagi menjangkakan ribut petir yang akan berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung ini. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya turut berwaspada dengan cuaca ribut petir pada sebelah petang nanti, terutamanya ianya kerana ianya melibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Manakala untuk tinjauan cuaca sebelah petang bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, cuaca dijangka adalah cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak, ribut petir dijangka hanya akan berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri berkenaan seperti di bahagian Limbang dan juga Kapit daripada lewat petang sehinggalah ke awal malam. Baiklah, sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.